인도네시아 c g n TV에서 본연 소식 전해드립니다. 전 세계적으로 코로나19 대유행이 계속되는 가운데 확진자도 계속 발생하는 상황입니다. 이런 상황 속에서도 인도네시아의 한 교단이 코로나19 확진자를 위한 육체적, 영적 돌봄을 위해 앞장서고 있습니다. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia. selain masalah kesehatan fisik, fakta bahwa ketika seseorang harus menjalani keterisolasian dan bahkan mendapat berbagai stigma sosial saat positif COVID-19 juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan. Uh, saya juga merasakan dari sisi mental, soalnya uh, terpisah dari keluarga dari anak-anak dan kerjaan begitu. Dari sisi mental sangat pesimistik dan habis pesimistik di mentalnya pastinya iman kita juga tergoyang begitu. Menyadari hal tersebut, Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY yang saat ini beranggotakan sekitar 15.000 jemaat di Indonesia mengadakan sejumlah pelayanan untuk menghadapi dampak pandemi bagi jemaat dan masyarakat umum. Pelayanan dilakukan secara holistik dengan layanan medis melalui Yayasan Hidup Baru yang berada di bawah naungan GKY serta juga pendampingan pastoral yang dilakukan tim rohaniwan. Pembatasan mobilitas yang cukup ketat di tengah masa pandemi dan kekhawatiran terinfeksi virus corona saat keluar rumah menyulitkan jemaat dan masyarakat untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kendala ini coba diatasi oleh tim GKY Peduli Covid-19 dengan menyediakan hotline konsultasi kesehatan yang dilayani oleh 10 dokter spesialis. Informasi yang valid menjadi referensi bagi para pasien dan keluarga untuk memahami kondisi kesehatan dan situasi yang ada serta bertindak tepat bila terdapat hal yang harus ditindaklanjuti. Tim hotline kesehatan juga menyediakan suplai obat yang dibutuhkan pasien Menghubungkan donor plasma konvalesen dengan pasien yang membutuhkan, serta menyediakan peminjaman tabung oksigen yang merupakan kebutuhan esensial di masa pandemi COVID-19. Selain penanganan kuratif, tim GKI juga membantu pelaksanaan vaksinasi massal sebagai upaya preventif untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menghadapi virus Corona. Dalam program vaksinasi ini telah disuntikan sekitar 30 ribu dosis vaksin kepada jemaat dan masyarakat umum. Kami merekrut dokter-dokter dari berbagai disiplin ilmu dari gereja-gereja di bawah Sinode GKY untuk bersama-sama melayani dalam tim hotline COVID ini. IHB juga ditugaskan Sinode untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI dan Kemenkes melakukan vaksinasi COVID-19 di beberapa lokasi di Jakarta. Tim GKY juga menyadari bahwa pendampingan rohani sangat diperlukan dalam pelayanan di masa pandemi ini. Terdapat 10 rohaniwan yang tergabung dalam tim pastoral untuk mendampingi pasien secara online hingga masa pemulihan. Pendampingan pastoral ini sangat penting karena kesehatan rohani juga dapat berpengaruh pada ketahanan dan pemulihan tubuh secara menyeluruh. Para pasien yang didampingi mendapatkan penguatan melalui renungan firman Tuhan Sesi sharing serta doa bersama pelayanan ini dilakukan dengan berbagai bahasa, sehingga bisa melayani banyak lapisan masyarakat dalam proses pendampingan. Tim pastoral mengajak pasien mengembangkan perspektif dalam melihat dan memaknai situasi yang sedang dihadapi pasien. Kami ingin melayani secara menyeluruh, bagaimana menguatkan secara spiritual, bagaimana kami juga bisa membimbing mereka untuk melihat masalah yang mereka hadapi dari perspektif yang Tuhan inginkan supaya mereka dikuatkan untuk tidak menjadi stres tetapi menaruh iman harapan kepada Tuhan dan bertumbuh justru di tengah pergumulannya ini. Pendampingan yang komprehensif dirasakan sangat membantu proses pemulihan sekitar 3500 orang dari kalangan jemaat dan masyarakat umum yang telah mendapat pelayanan dari tim peduli Covid-19 GKY. Saat saya positif Covid, tim medis dan tim pastoral care dari GKY membangun optimisme saya menghadapi situasi yang ada. Advice medis dan rohani bahkan juga membuat saya bertransformasi menjadi pribadi yang lebih memperhatikan kesehatan dan berserah kepada Tuhan tanpa dikuasai kecemasan. Dalam pengalaman pribadi saya dan keluarga saat terinfeksi Covid serta melihat situasi umum, pasien Covid-19 mengalami permasalahan yang kompleks. Yaitu medis maupun permasalahan psikologis berupa ketakutan hingga stigma, sehingga tim GKI memutuskan bahwa pelayanan pun perlu diberikan secara holistik. Dengan demikian, diharapkan pasien mengalami pemulihan yang paripurna, seperti halnya Kristus yang dalam karya pelayanannya tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani umat yang dilayani kesadaran bahwa manusia merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh juga perlu menjadi dasar dari pelayanan gereja. Dengan kesadaran ini diharapkan, program-program yang dijalankan gereja dapat mengakomodir kebutuhan jemaat dan masyarakat luas secara holistik. Prana Sunario, CGN Today.